dialah protektor yang paling depan. Jadi pelindung untuk menjaga keamanan. Kita juga berdialog lebih lanjut untuk membuka. Saya juga tim saya satu persatu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin. Hal pribadi, tapi dia adalah proteksi, dia adalah protektor yang paling depan. Jadi pelindung untuk menjaga keamanan pimpinannya, yang dia menjadi ajudan. Sama ajudan saya punya ajudan. Ajudan saya sampai hari ini, dia tugas dia, saya pilih yang kuat-kuat. Makanya rata-rata ajudan itu orang-orang yang memang terlatih juga untuk melindungi pimpinannya kalau ada serangan. Nah. Jangan lupa kita kasusnya Shinzo Abe, mohon maaf dan segala hormat ya, terjadinya serangan itu dalam sejarah Jepang baru pertama kali saya kira pimpinan ya setingkat Prime Minister dibunuh itu pada saat dia kampanye. Saya melihat pada waktu di mana di KPU itu belum terbuka, itu belum tertutup. Sniper bisa saja terjadi. Saya selalu berpikir bahwa senario sebagai apa polisi ya. Jadi ajudan pada saat itu saya pikir penting dalam rangka untuk menjaga menjadi protektor ketika terjadi situasi krisis serangan terhadap yang bersangkutan terhadap pimpinannya. Dan saya bilang jangan underestimate, jangan mengatakan ah enggak, itulah saya berapa saya waktu ke Jepang waktu pemakaman Shinzo Abe. Saya berdiskusi dengan teman-teman saya, kepala polisi, saya datang, fotonya masih ada. Ketemu dengan teman-teman di intelijen yang ada di situ, lalu saya bilang, why will this happen? Kita terlalu underestimate, nggak pernah ada, nggak menyangka sedikit pun akan ada serangan kepada Prime Minister, mantan Prime Minister Shinzo Abe. Nah, artinya itu aja, negara sehebat itu aja bisa kecolongan. Jangan underestimate dengan apa namanya itu serangan teror, jangan underestimate. Apalagi di figur-figur capres ini kan apa calon pemimpin ya ada apa namanya itu ada lawan politik segala macam, ada orang yang tidak suka. Saya Kapolri juga saya pernah ingatkan kepada Pak Wiranto gitu, bahwa Bapak salah satu target saya juga dan kita tahu ini terjadi. Jadi tidak boleh underestimate dengan serangan. Jadi menurut Bapak dengan pakai seragam yang sama, warna yang sama itu tidak masalah? Itu kan dalam rangka, mungkin dalam rangka undercover ya. Nah, mungkin ya. Menurut seragam dinas. Saya nggak mau, itu bukan domain saya, tapi saya hanya berpikir, sekali lagi penakaran saya hanya berpikir, seorang ajudan itu tugasnya bukan hanya ngurusin map, enggak, dia adalah pengawal terdepan yang mengamankan. Sama seperti saya sampai hari ini masih punya ajudan dan ajudan saya itu adalah orang terlatih yang bisa mengamankan saya kalau ada apa-apa. Oke, terima kasih ya. Saya Valentina Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.